Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, disahkan menantu Muhyiddin Yassin telah keluar daripada Malaysia. Menurut pejabat immigration, keluar daripada Malaysia dah tak masuk-masuk lagi. Belum ada record dia masuk. Dan sekarang ini SPRM sedang cari dia untuk siasatan rasuah. Lepas itu Muhyiddin dicari oleh SPRM pula, dicari oleh wartawan dan ditanya tentang perkara ini. Bukan dicari oleh SPRM, dicari oleh wartawan dan ditanya. Ini jawab Muhyiddin Yassin. Lucu, lucu, lucu. Muhyiddin Yassin kata apa? Kamu tahu? No comment. No comment. Muhyiddin Yassin kena jawab nih. Bukan hanya no comment. Jawablah betul-betul. Muhyiddin kata no comment. Muhyiddin kunci mulut, isu menantu dicari SPRM. Hai, menantu Muhyiddin ini tak hormat menantu, mentua. Kenapalah menantu Muhyiddin ini tak hormat mentua? Dia tak bagi tahu dia nak pergi mana. Aduh, macam mana nanti menantu dicari oleh mentua? Susahlah begini. Kesian Muhyiddin. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin enggan mengulas berhubung menantunya, Muhammad Adlan Berhan, yang sedang dikesan oleh SPRM. Katanya, no comment. Seperti dipetik oleh Sinar Harian. Saya fikir pemberita silap tanya Muhyiddin lah. Muhyiddin ini kalau dia kena tanya atau dia nak buat kenyataan media, dia mesti ada skrip. Dia tak boleh live punya. Dia mesti ada skrip dulu. Pasti ya, dia cakap no comment lah. Tapi mungkin juga no comment itu maksudnya dia tak tahu apa-apa lah. Tapi memang jahat lah menantu dia ni. Macam mana menantu tak beritahu kepada mentua nak pergi mana? Muhyiddin berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita ketika membantu kempen calon PN di Dun Batu 3 Rina Harun di Shah Alam hari ini. Semalam SPRM berkata pihaknya sedang mengesan lokasi Muhammad Adlan dan seorang lagi individu Mansur Saad 69 tahun bagi membantu siasatan berhubung isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuklah berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke dalam ke pejabat SPRM. Nah, ini yang syok nih. Hasil semakan oleh SPRM dengan Jabatan Immigration Malaysia, kedua-dua penama berkenaan disahkan telah meninggalkan Malaysia masing-masing 17 Mei dan 21 Mei 2023. Serta dan didapati tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Itu kata SPRM dalam kenyataan. Nah, mereka akhirnya sekarang ini sudah jadi orang yang diburu. Pada Februari lalu, Muhyiddin menafikan sebarang penglibatan ketika dia menjadi Perdana Menteri dalam memberikan kontrak yang didakwa ada kaitan dengan Muhammad Adlan. Habislah, habis. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE dan Iris Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka. Itu kata Muhyiddin pada 9 Februari. Dia juga berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dengan Iris Corporation Berhad, sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Ahli-ahli ada menantu pula yang terlibat dalam kes ini. Tapi mungkin tak adalah dia punya apa ni? Tak ada dia punya jawatan ke saham ke kepentingan dalam syarikat, tapi mungkin dia terlibat dengan rasuah. Yang itu yang mau disiasat oleh SPRM. Masalahnya menantu Muhyiddin sudah hilang. Hilang di mana? Tak tahu. Yang tahu rekod terakhir dia keluar dari Malaysia. Tak balik-balik lagi. Kita tengok nanti. Adakah kita akan tengok ada seorang lagi jolo baru di Malaysia?
Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maklumat yang baru saja diterima. Sanusi berdepan dengan satu masalah besar. Sanusi bakal boleh dipenjara 2 tahun. Ini kerana satu section yang sekarang ini sedang menanti Sanusi, iaitu section 499 Kanun Keseksaan, kerana fitnah jenayah. Iaitu dia boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun dan denda, ataupun Sanusi juga boleh dipenjara dan didenda kedua-duanya sekali, iaitu dihukum penjara dan denda. Kalau Sanusi kena penjara 2 tahun dan dia pula dihukum denda, dia bukan sahaja tak jadi lagi menteri besar, malah dia akan jadi dia akan jadi seorang banduan yang akan masuk penjara dan muflis lagi lah saya rasa. Sebab kenapa? Dia pun akan kena saman. Dia akan kena bayar, bukan kena saman, tapi dia akan kena bayar satu tuntutan bernilai 200 juta ringgit Malaysia. Di mana Sanusi mau cari 200 juta ringgit Malaysia ini? Botak kepala lah Sanusi kali ini. Botak kepala lah Sanusi kali ini. Dan masalah Sanusi yang paling besar ialah yang dia fitnah pula ini. Kalau betul dia fitnah, kalau betul Sanusi fitnah ini, kalau betul, sebab nanti dia nak lawan di mahkamah ni. Kalau betul Sanusi fitnah ini, dia silap hari bulan saya rasa. Kerana yang dia fitnah adalah antara manusia paling kaya di dunia, antara manusia paling kaya di Malaysia, Vincent Tan, billionaire. Vincent Tan siapa tak kenal? Dia memang kaya raya. Dia tak perlu pun duit daripada Sanusi, dia tak perlu pun duit dari kerajaan, tak perlu. Dia tak perlu apa-apa pun, sebab dia dah jadi billionaire. Dia nak buat apa dengan duit lagi? Dia nak buat apa sakau duit lagi? Dia ada billionaire lah, bukan hanya jutawan ni. Sanusi lupa kot. Inilah cerita dia. Iaitu Vincent Tan melalui peguamnya, melalui pegawai peguamnya iaitu Pierre Chua and Associates, telah pun menghantarkan surat tuntutan kepada Sanusi. Kepada Sanusi berhubung satu dakwaan, berhubung dakwaan konon Sanusi, berhubung dakwaan daripada Sanusi kepada Vincent Tan mengenai projek pembersihan Sungai Kelang. Dalam surat yang dikeluarkan oleh firma undang-undang Pierre Chua and Associates itu, peguam-peguam Vincent Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi itu adalah ternyata jelas palsu, tidak benar, tidak wajar dan tidak berasas dan berniat jahat terhadap Vincent Tan. Jadi kerana itu mereka menuntut supaya Sanusi tarik balik tuntutannya dan aku janji bertulis untuk berhenti daripada mengulanginya. Nah, surat tuntutan Vincent Tan kepada Sanusi semalam itu meminta permohonan maaf secara terbuka dan supaya Sanusi membayar pampasan kepada Vincent Tan sebanyak. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mulut celupar Sanusi selalu memakan diri. Mulut celupar Sanusi selalu menyebabkan masalah kepada dia dan juga kepada parti yang dibawanya. Saya fikir begitulah. Itu pendapat saya. Sebab dulunya saya fikir ada harapan untuk PN boleh menang, PAS boleh menang di Selangor. Sekarang ni dah susah nak menang sebab keceluparan mulut dia itulah. Akhirnya kali ini dia ada masalah lagi dengan seorang billionaire, one of the richest man in the world, salah seorang daripada orang yang kaya di dunia ini, billionaire. Ini bukan jutawan saja, billion. Kita sekarang kita tengoklah orang berkuasa lawan orang berkuasa, siapa menang? Orang jutawan, kalau si Sanusi ini jutawan lah, tapi saya tak fikir dia jutawan pun, tak pastilah. Kita tengok menteri besar, orang biasa, penjawat awam lawan dengan billionaire. Kita tengok nanti. Vincent Tan telah minta untuk Sanusi minta maaf, tapi Sanusi tak
tidak minta maaf pada Vincent Tan. Ah, nanti kalau Vincent Tan saman, dia bukan saman sikit-sikit tau. Dia ni bilion ni. Menteri Besar Sementara Kedah, Muhammad Sanusi Mandor, enggan tunduk terhadap tuntutan permohonan maaf secara terbuka daripada pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad, Vincent Tan dan Berjaya Land Berhad. Katanya tak minta maaf. Kes itu sedang berkembang dan dokumen-dokumen sedang didedahkan, katanya. Kita tengok sehari dua lagi. Itu sajalah, katanya, seperti dilaporkan oleh media tempatan. Surat tuntutan daripada tuntutan kepada Sanusi semalam, surat tuntutan Vincent Tan kepada Sanusi semalam meminta permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan 200 juta ringgit Malaysia. Nah, habis matilah kali ini Sanusi. Mana mau cari 200 juta ringgit ini? Takkan lapas nak buat lagi kutipan Tin Melo untuk cari 200 juta ringgit. Macam mana Sanusi mau cari 200 juta ringgit ini? Kalau dia kalah, nah, apa Sanusi tak akan dapat buat apa-apa lagi dah. Surat itu memberi Sanusi sehingga tamat waktu bekerja hari ini untuk mereka bersetuju dengan tuntutan mereka. Ini 8 Ogos punya cerita. Jadi kerana dia sudah tak keluarkan minta maaf, jadi kenalah kali ini Sanusi. Ini adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Kelang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firma undang-undang Pierre Chua and Associates, peguam Vincent Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guam kami, kata kenyataan itu. Mereka juga mau menuntut Sanusi untuk menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk mengulangi dakwaannya. Untuk berhenti mengulangi dakwaannya itu. Sekiranya akan gagal, firma guaman itu berkata, mereka akan menerima arahan Vincent Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Syarikat guaman itu memberi amaran kepada dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Oleh itu, anak guam kami, katanya, berhak untuk membuat laporan polis terhadap anda, kata mereka dalam surat yang bertarikh 4 Ogos. Sanusi sebelum ini memberitahu Malaysia kini akan membuktikan tuduhannya itu di mahkamah. Nah, okey. Lawan dia Sanusi, tapi awas, kamu tahu Vincent Tan ini siapa, bijaknya macam mana, duitnya berapa banyak, dia tak akan takut pada Sanusi. Jadi Sanusi pun jangan takut dengan Vincent, lawan di mahkamah, barulah kita tengok. Tapi nampaknya Sanusi ada peluang untuk dipenjara selama 2 tahun. Kesianlah kali ini Sanusi. Dengan Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.